Saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari keluarga DP. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bilar tidur. Oke, selamat makan. Aduh, nih ID Core ada apa nih di rumah saya nih. Jumpa lagi guys dengan kita, tentu masih dengan kisah cerita dan kabar Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar yang so pasti bikin kita semua seneng karena jelang hari bahagia. Rupanya Rizky Bilar menyiapkan kado istimewa, menyiapkan rumah istimewa dan juga kamar istimewa untuk sang calon istrinya, Lesti Kejora. Tentu hal tersebut terungkap dari berbagai momen dan unggahan Rizky Billar di malam hari ini. Ya, sebelumnya kita tahu bahwa Rizky Billar telah menyiapkan segala sesuatunya, dari apartemen mewah hingga rumah mewah. Dan kini jelang detik-detik pernikahan mereka, rupanya Rizky Billar sudah mengundang sang desain interior untuk mengubah kamar pribadinya bersama sang calon istrinya, yakni Lesti. Ya, tepatnya antar jadi istrinya guys, menjadi kamar mewah. Wow, wow, wow. Sudah tidak sabar kita menunggu kamar istimewa yang dipersiapkan oleh Rizky Billar untuk pujaan hatinya, Lesti Kejora. Tentu kita pada penasaran. Aduh, nih ID Core ada apa nih di rumah saya nih? Ada sesuatu yang digarap kah? Ditunggu aja ya. Tunggu, ada sesuatu yang dikerjain nih di interior nih. Ya Bu ya. Oke, diam aja lagi. Ya, rupanya Rizky Billar mendatangkan indikor interior yang ternyata dipersiapkan untuk mendesain kamarnya dengan pujaan hatinya, Lesti Kejora. Tentu hal ini menjadikan malam hari ini makin so sweet, makin romantis. Apalagi sedari tadi kebersamaan Lesti dan Billar begitu menyita perhatian kita semua. Dari jumpa pers di ANTV hingga akhirnya Lesti menemani Rizky Billar syuting acara. Ya, jodoh wasiat bapak tentu membuat kita semua pada bahagia. Apalagi kebersamaan mereka yang makin hari makin romantis saja, makin hari makin nyata saja, makin hari sudah semakin jelas bahwa kemana arah hubungan mereka, yakni menikah. Dan bulan Juli akan dijadikan momentum mereka akan melangsungkan resepsi pernikahannya. Tentu saja hal tersebut menjadikan kita semua pada berbahagia ketika Rizky Billar dan Lesti bisa dipersatukan dalam ikatan cinta yang namanya mahligai rumah tangga. Kita semua pada senang mendengar, melihat kebersamaan mereka yang makin hari makin kompak saja. Maka dari itu, bagi kalian yang masih penasaran dengan kisah dan cerita Lesti dan Billar di hari ini, esok lusa dan seterusnya menjelang hari bahagia menuju halal tentunya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.